Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Rabbi syurah li sadri wa isir li amri Wa hlul unqadatan lisani qaw qawli Bang Alvin Firdaus Beserta seluruh tim yang ada di Pontianak Tim yang ada di Riau Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah semuanya Allahumma alimna ma yanfa'una Ya Allah ajarkan kepada kami ilmu yang memanfaat buat kami Allahumma faqihna fid din Dalamkan ilmu agama kami Wa alimna ta'wil Ajarkan kami pemahaman yang benar Warzuqna fahmal mursalin Berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabimu Rasul-rasulmu Amin Ya Rabbal Alamin Kajian kita malam ini tentang toharah Kajian pertama dalam fiqih biasanya tentang toharah Referensi berbahasa Indonesia yang level paling sederhana simpel saya sarankan fikih Islam Syekh Sulaiman Rashid. Beliau orang Indonesia yang selesai dari Al Azhar spesialis fikih Syafi'i pada tahun 1935. Berasal dari Lampung. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka belum ada LCMA doktor waktu itu namanya syahadah alimiyah ya, jadi beliau ini seorang yang alim tahara artinya bersuci maka selesai wudhu kita selalu minta Allah majalni min tawabin majalni bersuci orang yang suci disebut dengan mutahhirin la yamasuhu illa al mutaharun tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci semua orang bersih, tapi belum tentu suci. Semua orang yang suci, insya Allah pasti bersih. Jadi, walaupun nampaknya santri, sarungan, mungkin orang mengejeknya kumuh, tapi insya Allah suci. Tapi orang yang berjas, berdasi, kelihatannya bersih, belum tentu suci. Kenapa bisa demikian? Ini yang mau kita kaji. Terkait tentang masalah bersuci, ini ada alatnya ada air, ada yang pakai tanah. Lalu kemudian caranya bagaimana? Beda antara mandi biasa dengan mandi bersuci. Kemudian jenis-jenis najis yang mau disucikan. Kemudian benda yang wajib disucikan dan kenapa? Apa sebab sehingga orang mesti bersuci? Nah, ini pembahasan. Kalau kita lihat ada orang mandi Padahal badannya tidak ada kena najis, tidak kena kencing, tidak kena kotoran. Kenapa dia mandi? Dia membersihkan dirinya bukan dari najis, tapi dari hadas. Maka yang najis itu kelihatan. Kencing, kotoran, mohon maaf, tai. Tapi kalau hadas, dia tidak kelihatan. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar, orang yang sedang junub. Maka saat dia mandi, itu dia menghilangkan hadas besar. Tidak kelihatan oleh mata. Sedangkan hadas kecil ketika orang berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Setelah dia suci dari hadas kecil baru dia bisa megang Quran, bisa sholat dan lain sebagainya. Alat bersuci yang pertama adalah air. Air itu ada air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh kita minum teh manis, suci. Minum kopi, suci. Dia bukan najis, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi, airnya mesti air suci mensucikan, disebut dengan istilah air mutlak. Lalu, kemudian air suci itu tidak boleh berubah warnanya, baunya, rasanya. Itu air laut Pak Ustadz asin Kurang dari dua kulah Dua kulah itu kalau diukur 60 cm ke atas 60 cm ke samping 60 cm dalamnya 60 cm lebarnya 60 cm panjangnya Nah jadi kalau di kamar kita ada ember Besar Tong, drum besar itu air suci mensucikan tapi kalau kurang dari itu kita khawatir ada orang mandi sampunya sabunnya masuk ke dalam jangan dipakai untuk berwuduk jangan dipakai untuk bersuci karena dia tidak mutlak tidak suci mensucikan jadi bagus dari air keran nah, sebaiknya bak di, di kamar mandi besar kalau tidak ada besar pakai air eh, keran Lalu kemudian ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti air buah-buahan, air jus, air timun itu. Timun itu mengandung air. Itu tak bisa. Ada juga air yang suci lalu kemudian dia tidak bisa dipakai bersuci karena dia berubah menjadi najis, muta najis. Air lalu kemudian jatuh bangkai tikus ke dalam. Maka ini sudah berubah, tidak bisa dipakai. Muta najis, dia lalu kemudian ada air yang makruh untuk dipakai. Itu misalnya air yang uh, dijemur, air kena panas matahari terik di antara sebabnya, di antaranya karena bisa menyebabkan penyakit pada kulit. Jadi, Islam amat sangat menjaga kita semua. Kita bersuci dari apa, dari najis. Jantara yang najis itu adalah uh, bangkai, uh, bangkai binatang. Maka itu, najis mesti disucikan, dibersihkan, kemudian darah. Jadi, kalau kita kena darah, tapi Pak Ustadz, di badan kita ini ada darah. Kalau begitu, ada najis lain. Kalau dia keluar, uh, sama seperti orang sholat. Kamu sholat buat najis, dia di dalam tak najis. Ketika dia keluar baru najis. Nanah, nanah seperti uh, darah yang membusuk, berubah warnanya, busuk, bau, nanah. Kemudian benda yang keluar dari kubul dan dubur, kubul yang dari depan kemaluan, dubur anus, mohon maaf, itu juga najis. Berikutnya yang kelima adalah khamar, arak. Khamar najis. Innamal khamru sesungguhnya khamar wal maisir judi wal ansab menyebeli binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis. Anjing dan babi. Hurriman alaikumul maitat wad damu walahmul khinzir. Nah, ini benda yang mesti disucikan lalu kemudian cara mensucikannya cara toharohnya ada namanya najis mughal najis yang berat ita ini bejana tempat air minum tiba-tiba datang anjing menjilat fa'ahriquhu tumpahkan ada ember, mangkok tumpahkan semuanya lalu disiram dengan tujuh air tujuh siraman salah satunya dengan air tanah diambil tanah campur dengan air masukkan ke botol goncang disiramkan misalnya kita dijilat anjing tidak bisa hanya sekedar wudhu tidak bisa ini mukallazah maka disiram dengan enam tujuh air tujuh siraman satunya dengan air bercampur tanah habis itu siram enam kali lagi dengan air tanahnya bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ada namanya najis yang ringan, mukhafafah. Nah, itu cukup dengan menyiramkan saja, misalnya kena kencing. Nah, ini cukup disiram bersih dengan air mensuci-mensucikan. Kemudian ada lagi namanya najis mutawasitah, nah, ini najis yang pertengahan. Lalu kemudian beristinjak dalam Islam tidak bisa masalah cebok masalah bersuci ini kaitannya nanti dengan sholat tidak sah sholat kita kalau tidak benar cara bersucinya uh, ada sunnah-sunnahnya yang pertama masuk mendahulukan kaki kiri sebelum masuk itu berdoa Allah inni wal kemudian di dalam itu tidak boleh berkata-kata ini mungkin orang sekarang ngomong ngobrol dalam tak boleh. Hendaklah memakai alas kaki, pakai sepatu atau pakai sendal. Kalau dulu ada terompah kayu di Mesir saya sempat masih pakai terompah kayu disediakan di. Lalu kemudian jauh dari orang karena baunya. Lalu kemudian uh, tidak menghadap ke kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau ini sekarang menghadap kiblat, nggak ya boleh membelakangi, tak boleh. Jadi kita mengharap menghadap. Kalau kami di Sumatera menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Lalu kemudian tidak boleh di tempat lobang-lobang tanah. Laya bulan fil juhari Jangan kamu buang air di lobang tanah, karena lobang tanah ini. Ada dua alasan yang pertama sarang sarang semut. Lihatlah bagaimana Islam menghormati hewan, binatang, serangga sekalipun. Yang kedua karena lobang-lobang eh, jin juga. Jadi sampai kepada jin pun diperdulikan juga. Kemudian yang bersuci yang pertama ini namanya wudhu. Bersuci berwudhu ini syarat wudhu yang pertama muslim. Jadi kalau ada orang tidak Islam, dia berwudhu, dia hanya dapat dingin-dinginnya aja pahala wudu tidak karena syaratnya mesti muslim yang kedua mumayyiz mumayyiz sudah bisa membedakan mana kotoran mana makanan mana baik mana buruk yang ketiga tidak berhadas besar kalau dia berhadas besar maka dia mandi wajib yang keempat dengan air suci mensucikan air mutlak air hujan air sungai air laut tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Sisi ikan. Walaupun sebesar beras. Bekas cat. Atau uh, plastik. Maka kutek tidak bisa. Karena menghalangi air. Kena ke anggota wudhu. Adapun fardu wudhu itu. Yang pertama niat. Uh, niat. Niat ini di, dilafazkan. Untuk menguatkan hati. Nawaitu raf'al hadatsil sholati fardhu 'alayya lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh muka. Jadi berniat ketika air disiramkan ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat. Nah. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Ida kuntum faksilu wujuhakum. Basuh muka. Dari mulai batas tumbuhnya rambut. Sampai ke bawah. Lalu kemudian. Dua tangan. Wa Tangan sampai siku. Tangan hmm. sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Usap kepala. Dalam mazhab maliki, semua kepala. Dari depan sampai ke belakang. Sampai ke depan lagi. Nyambung ke telinga. Mazhab maliki. Kalau mazhab syafi'i, air untuk kepala beda dengan air untuk telinga. Jadi kepala sedikit saja diubun. Ha, diusap. Habis itu nanti baru untuk telinga, pasangan tangan, telinga, uh, mazhab Syafi'i tiga kali, kemudian membasuh kedua telapak, membasuh kaki sampai mata kaki, celah-celah jari, uh, jangan sampai tumit. Tumit kena, kemudian tertib, tertib itu artinya berurutan. Jika kuntum ila salati fakhsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahhu bi ru'usikum wa ardilakum ila al-ka'bain kaki sampai mata kaki. Adapun sunatnya membaca basmalah. Nah itu sunat-sunatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua tangan. Cuci tangan dulu. Oke, nah. lalu kemudian berkumur-kumur. Ambil air kumur-kumur. Mungkin ada bekas makanan, kotoran. Kemudian memasukkan air ke hidung. Ke mulut, langsung ke hidung. Kumur-kumur, ke hidung. Lalu kemudian mengusap kepala. Jadi kalau ada orang mengusap kepala sampai keseluruhan kepala, nah itu sunnah. Yang keenam, mengusap telinga bagian luar dan dalam bagian dalam telinga nih. Bagian luarnya ini. jadi ini adalah bagian dalam, Haa. Haa. Ini bagian luar. Menyilang jari takhilalna. Jari supaya masuk air ke dalam jari-jari kaki dengan kelingking eh, dari mulai kelingking kalau kaki mendahulukan yang kanan itu sunat jadi kalau ada orang berwudhu kiri duluan keluar dari sunat yang kesembilan membasuh anggota tiga kali jadi kalau kebetulan airnya cuman botol kecil sekali-sekali saja rukun-rukunnya saja wajah tangan kepala telinga kaki cukup satu botol kecil cukup tapi kalau mau sunnah tiga kali yang ke-10 berturut-turut ya, maksud berturut-turut ini jangan sampai wajah kering kena air kering tidak mualat namanya mesti berturut-turut jangan sampai kering yang ke-11 dilakukan sendiri tidak minta orang lain jadi kalau ada orang karena orang lain itu boleh. Yang ke-12 tidak dis, tidak dilap. Ada orang habis berwudu ambil landuk Makruh hukumnya kata Imam Nawawi. Tapi kalau karena dingin di padang panjang, di beras tagi, di Bandung itu boleh. 13 menggosok enggak tahu duk. Digosok dia. Digosok gosok. Tadlik namanya. 14 menjaga supaya percikannya jangan kembali ke badan. Nah, jadi kalau dia menyiram jangan sampai percikan yang dari lantai itu balik lagi. 15 selama berwudu itu jangan ngomong. Jangan bercerita. 16 bersiwak Laula an ashaqqo ala ummati al-amaruhum bis siwak inda kulli salat. Kalau la tidak memberatkan bagi umatku ku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Yang ke-17 membaca dua syahadat menghadap ke kiblat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min 'ibadikal salihin. 18 berdoa. 19 membaca dua kalimat syahadat selesai wudu itu di antara sunat-sunatnya. Ada pun yang membatalkan wudhu menurut mazhab syafi'i yang pertama keluar sesuatu dari anis sabila ini dua jalan kubul bagian depan dubur bagian belakang keluar air kencing namanya keluar kotoran keluar angin nah, itu batal. Dan yang kedua hilang akal apakah dia pingsan, apakah gila itu batal. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Bersentuhan dengan ibu tak batal, dengan adik tak batal, dengan anak tak batal, dengan ponakan tak batal. Tapi dengan perempuan yang tidak ada hubungan yaitu batal. Dengan istri batal. Dalam mazhab Syafi'i karena ilat sebabnya adalah nafsu. Hmm. Empat, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Gatal atau ada sesuatu kena kemaluan dan dubur telapak tangan batal. Mazhab Syafi'i. Ini tentang masalah wudhu. Lalu kemudian di antara bagian juga dari pembahasan toharoh bersuci adalah masul khufain. Mengusap, menyapu, mengusap sepatu khuf. Sepatu khuf adalah sepatu terbuat dari kulit tidak bertapak menutup mata kaki. Nah, bisa ditulis di di Google tulis di situ al-khuf. Alif lam kha fa. Masul khuf. Hmm. Dari kulit tertutup mata kaki. Kalau musafir Tiga hari tiga malam Boleh tidak dibuka Kalau mukim di rumah Sehari semalam Musim dingin Takut kena air Maka kaki itu ditutup dengan sepatu khuf Nanti ketika berwudhu Wajah kena air, tangan kena air Kepala kena air, telinga kena air Pas kaki diusap saja bagian atas Namanya Masul Khufain Syarat mengusap khuf itu, kedua sepatu itu dipakai sesudah suci. Nah, jadi, kalau saya malam ini mau pakai khuf, saya berwuduk dulu, berwuduk kaki saya bersih, habis itu saya pakai khuf. Nanti malam, kalau saya mau tahajud, maka saya berwuduk dan pas kaki tidak disiram, cukup diusap saja. Dua kedua sepatu. Mesti panjang menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai mata kaki. Yang ketiga, kedua sepatu itu kuat, dipakai berjalan jauh dan terbuat dari benda yang suci. Adapun yang membatalkan mengusap sepatu ini, kalau keduanya atau salah satu dari sepatu itu terbuka, sobek, koyak, yang kedua habis masa yang ditentukan. Kalau dia mukim sehari semalam, musafir tiga hari tiga malam. Yang ketiga kalau dia berhadas besar nah, Misalnya mohon maaf dia berhubungan dengan istrinya Maka dia mesti mandi wajib Maka mesti dibuka Berikutnya adalah di antara pembahasan toharoh mandi wajib Sebab-sebab menyebabkan orang mandi wajib Yang pertama jima mohon maaf berhubungan Apakah keluar spermanya atau tidak jadi kalau dia berhubungan, idza iltaqal khitanani wajabal ghusl. Kalau ketemu dua khitan, laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi. Wa lam yunzil walaupun tidak keluar spermanya. Yang kedua adalah orang yang wajib mandi kalau mohon maaf keluar sperma. Apakah karena mimpi atau karena sebab lain, maka dia wajib mandi. Mandi wajib, mandi besar, mandi junub. Tiga istilah untuk satu makna. Yang ketiga mati di orang Islam yang meninggal dunia itu wajib dimandikan, maka ada fardu kifayah namanya mengkafankan, menyolat, memandik, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan wajib bagi umat Islam. Kalau tidak dilakukan satu negeri, itulah maka orang yang mualaf masuk Islam itu diistiharkan di masjid beramai-ramai supaya jangan sampai jenazahnya diambil saudaranya yang belum Islam. Yang keempat mohon maaf. Menstruasi, jadi selesai haid maka perempuan mandi. Yang kelima nifas, itu habis melahirkan anak, habis masa nifas mandi bersih. Adapun rukun mandi itu dua saja, yang pertama niat. nawaitu al akbari badani taala. Bahasa Indonesia saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Adapun sunat-sunatnya satu membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum mandi itu berwuduk dulu seperti wuduk mau sholat lalu kemudian yang ketiga menggosok seluruh tubuh yang keempat mendahulukan yang kanan kaki kanan dulu bagian badan sebelah kanan berturut-turut ada dalam Islam ini toharah bersuci mandi sunat Di antaranya mandi hari Jumat Kalau kamu mau sholat Jumat, mandi Jadi sejorok-joroknya, sekotor-kotornya orang Islam Paling tidak hari Jumat dia mandi nah, Jadi jangan menilainya sekarang Sekarang orang sudah pada bersih Bayangkan 1400 tahun yang lalu Ada orang yang tak mandi berbulan-bulan Nah, maka dalam Islam itu mandi yang kedua mandi hari raya rata-rata setiap pertemuan itu pasti disunatkan mandi Idul Fitri, Idul Adha, eh, hari Jumat berkumpul dengan orang banyak pasti disuruh mandi yang ketiga orang gila sembuh sembuh dari gila itu dia mandi mandi sunat kemudian ketika akan melaksanakan ihram Makanya mandi di Jirana, di Bir Ali, di Tan'im, di uh, uh, Hudaibiyah mandi. Mandi setelah, yang kelima setelah memandikan jenazah. Jadi kalau pulang dari memandikan jenazah, sunat untuk mandi di rumah. Di antara hikmahnya, menjaga kebersihan. Secara psikologis mungkin terngiang-ngiang kalau sudah mandi, fresh, bersih. Yang keenam mandi orang kafir setelah masuk Islam. Nah, jadi mualaf itu setelah dia kita syahadatkan pulang itu kita ajarkan anjurkan untuk mandi. Di antara pembahasan toharoh bersuci juga adalah tentang tayamum. Bertayamum ini dilaksanakan ada beberapa sebab. Satu karena sakit. Ada orang yang tak bisa kena air. Sakit akut, rematik, maka dia tayamum. Yang kedua karena dalam perjalanan sulit tak ada air. Yang ketiga mukim tapi tak ada air. Nah, ini dia boleh bertayamum. Syarat orang bertayamum sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau di Riau sholat zuhur jam 12.15, jam 12 belum boleh tayamum. Karena kalau tayamum nanti ketemu air. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada air, tayamum. Yang kedua, sudah ada ikhtiar usaha. Gali tanah, tak juga ada. Yang ketiga, bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Yang keempat, menghilangkan najis. Jadi sebelum tayamum itu, hendaklah dia membersihkan dulu badannya, anggota tubuhnya, najis. Rukun tayamum ini ada empat. Yang pertama niat. Nawaitut tayamum. Saya berniat tayamum. Apakah untuk menghilangkan hadas, atau menghilangkan hadas besar, atau hadas kecil? Yang kedua, mengusap wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku menurut Mazhab Syafi'i. Yang keempat, tartib. Tartib artinya berurutan, -ur jangan tangan dulu baru wajah, jadi tanah tanah yang bersih suci diletakkan di atas nampan atau di atas koran atau di atas atau langsung ke tanah dipukulkan setelah dipukul ditepukan dihembus ke wajah debu debu yang diklingking ini untuk bagian ini yang klingking ini untuk bagian depan sini dulu sekali saja sekali pukulkan Tepuk, hembus. Bagian yang ini di awal sini. Lalu kemudian untuk tangan. Bukulkan. Lepaskan jam tangan. Lepaskan cincin-cincin yang menutupi. Pukulkan. Tepuk. Hembus. Debu dibagi tiga. Satu bagian ujung. Pangkal. Ujung. Pangkal. Yang bagian ujung ini untuk bawah, yang ini untuk dalam. Sekali, wajah sekali, tangan sekali. Yang terkait dengan tayamum, orang yang tayamum karena tidak ada air tidak wajib mengulang sholatnya apabila mendapatkan air. Tayamum jam 12.20 Solat Perjalanan lanjut Ketemu air Tidak wajib mengulang solat Solatnya sudah sah Dua sahabat musafir Yang satu ngulang Satu enggak Yang ngulang Kata Nabi Laka ajrani Kau dapat dua pahala Pahala solat dengan tayamum Pahala solat dengan wudhu Yang tidak mengulang Kata Nabi Laka al sunnah Kau sudah dapat sunnah Satu kali tayamum Boleh dipakai untuk beberapa kali solat Untuk mazhab syafi'i Orang Hambali itu tayamumnya satu tayamum satu salat. Ya, mereka membawa batu masuk ke dalam tas salat tarawih. Di sampingnya ibu-ibu dari KBRI. Ibu-ibu ini nanya. Ustaz, tadi saya salat, saya lihat ada orang bawa batu. Selesai salam dia tayamum lagi. Selesai salam dia tayamum. Oh, dia mazhab Maliki. Satu salat, satu tayamum. Tiga tayamum boleh apabila ada luka atau karena hari sangat dingin ada luka tangan banyak kadang orang luka di tangan luka lalu dibalutnya luka habis itu dia wuduk nah, ini dia belum ngaji jadi kalau ada luka tidak bisa kena air maka dia tayamum kalau berwuduk malah tidak sah wuduknya karena air tidak masuk ke dalam kalau tayamum karena darurat sunat-sunat tayamu membaca bismillahirrahmanirrahim menghembus tanah dari tapak tangan itu sunat supaya tanahnya itu menjadi tipis, tidak tebal yang ketiga membaca dua kelima syahadat selesai tayamu masyadu allah irah wa syarikalah wa syadu allah ma'udun abduhu wa rasuluh yang membatalkan tayamum semua yang membatalkan wudhu sama membatalkan tayamum dua ketemu air Jam 12.20 tayamum. Selesai tayamum, hujan lebat. Batal tayamum. Segera berwudu. Pembahasan juga dari toharoh adalah darah. Ini masih pembahasan dalam toharoh. Yang pertama, mohon maaf, darah haid. Darah haid ini Paling sedikitnya 15 hari, 15 malam Biasanya 6 hari, 6 malam Paling sedikit, minimal 6 hari, 6 malam Atau 7 hari, 7 malam nah, ini. Dan ke Paling banyaknya 15 nah, Normalnya begitu Yang kedua adalah darah nifas Darah nifas ketika melahirkan anak 40 hari Selama-lamanya dalam ma mazhab syafi'i 60 hari Jadi kalau ada orang 40 hari Lalu kemudian Masih belum berhenti juga sampai 60 hari Lewat 60 hari itu Itu sudah namanya bukan nifas lagi Sudah istihadah Yang ketiga adalah darah istihadah Darah penyakit Perempuan yang berdarah penyakit haid yang lewat lebih 15 hari, istihadah yang uh, nifas yang lebih 60 hari, ini laki-laki perlu tahu, karena istrinya nanti akan melahirkan, istri juga mengalami menstruasi, ini mesti ditahu, jangan sampai dia salah. Uh, maka perempuan yang mengalami istihadah, dia wajib sholat, wajib puasa, dia ibarat luka, sama seperti orang yang kena luka, hanya saja luka dia di tempat yang khusus. Yang dilarang ketika orang sedang berhadas tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh, membawa, mengangkat Al-Qur'an. Lalu kemudian yang dilarang bagi orang yang junub Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf Tidak boleh menyentuh, membawa, memangkat Al-Quran Tidak boleh membaca Al-Quran Tidak boleh berhenti berdiam di dalam masjid Ini menurut mazhab syafi'i Yang dilarang karena hadas, haid, dan nifas Sholat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran Berdiam dalam masjid Puasa Tak boleh Suami haram hukumnya menala istri yang sedang haid atau sedang nifas. Tunggu dulu, habis haidnya, habis nifasnya. Nauzubillah. Tujuh, suami istri haram bersetubuh ketika dalam keadaan haid atau nifas. Nah, itulah pembahasan dari toharoh. Malam ini kita membahas toharoh selengkap-lengkapnya. Saya bacakan sekilas. Dalam e, Halaman 13 sampai 52 Sebagaimana biasa Pukul 20.40 Sekarang sudah 20.50 Karena keterlambatan mohon maaf Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus Ada hal yang terkait Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh